Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an memiliki banyak keistimewaan dan orang yang membacanya mendapatkan pahala berlipat ganda. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan membaca Al-Qur'an. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali berkata, disunnahkan pada hari Jumat atau pada malam Jumat untuk melakukan salat 4 rakaat dengan membaca surat-surat berikut: surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat At-Taha, dan Yasin. Jika tidak mampu, maka bisa hanya dengan membaca surat Yasin dan surat Ad-Dukhan, Alif Lam Mim As-Sajadah, dan surat Al-Muluk. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu surat yang memiliki keistimewaan yakni Al-Muluk yang artinya kerajaan. Surat ini termasuk surat Makkiyah dengan jumlah 30 ayat. Surat ini turun sesudah surat At-Tur. Mufassir Ibnu Katsir menerangkan, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajjaj Ibnu Muhammad dan Ibnu Ja'far. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Syubah dan Qatadah dari Abbas Al-Jushami dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk, surat Al-Muluk. Arba'ah telah meriwayatkan hadis ini melalui Syubah dengan sanad yang sama. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Mengenai keutamaan surat Al-Muluk ini, sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabarak Al-Muluk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surat Tabaraka menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surat itu berangkat menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkata memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan memecahku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab,
sudah seharusnya aku marah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekarang pergilah kamu. Sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya." Maka surah itu kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surah itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, "Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk memecahku. Dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku." Surah itu menghiburnya di dalam kuburnya. Karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut, Anas ibnu Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah SAW menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka melainkan mempelajari dan menghafalkannya. Dan Rasulullah SAW menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan. Imam Tabrani dan Al-Hafidh Ad-Diya Al-Maqdisi telah meriwayatkan melalui jalur Salam Ibnu Miskin dari Sabit dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakallazi biyadihil muluk." Ibnu Abbas mengatakan bahwa salah seorang sahabat Rasulullah SAW membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarnya sedang membaca surat Al-Muluk hingga khatam. Maka ia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Muluk sampai selesai." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur." Imam Tirmizi meriwayatkan pula melalui jalur Lais ibnu Abu Salim dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah SAW masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakallazi biyadihil mulku. Lais telah meriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku, yakni surat Al-Muluk." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, "Maukah aku hadiahkan kepadamu surat hadis yang akan membuatmu gembira?" Lelaki itu menjawab, "Tentu saja mau." Ibnu Abbas mengatakan, "Bacalah surat Al-Muluk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Muluk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur." Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah ahli kubur selamat dari siksa karena hafal surat Al-Muluk. Semoga kita semua senantiasa membaca, menghafal dan mengamalkan surat Al-Muluk setiap hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.